kemudian aduh, datang lagi teman Intan Yuki yang lain. Nah, gak usah menangis. Yang pertama kayak gitu. Nih, di lap. Kasih ya. Ya. Yang pertama kasihnya perla gelas. Nah, ya. Terus habis itu. Tapi ada ya, satu lagi enggak? Harusnya sih ada ya, saya sih pinginnya ada terus. Semoga gitu, yang sekarang jodoh kamu. Beneran jodoh saya. Ya. Hah, tuh dia datang dong. Mas, itu mah kuburan. Masa dari kuburan lewat bis? Ini bukan jalanan. Bukan jalanan. Oh, siwer matanya nih. Gimana mas, kabar mas? Saya di sini. Oh, di sini. Ini langganan saya nih, kalau pakai kacamata suka nggak lihat. Oh gitu, ini emang udah kenal sama masnya? Udah kenal. Loh, pengusaha LPG. Biasa, biasa makanan gue, lo tau kan? Oh iya, tahu dong. Nasi goreng rebus. Iya. Nasi goreng aja. Ya, emang dia seperti itu. Dia seperti itu, gitu, nasi goreng rebus. Jadi digoreng dulu tuh saya rebus, habis rebus saya buang. Biasa, jus tomcat. Oke. Okay. Jus tomcat. Jus tomcat itu tomat rasa ketek, jadi asem. Agak asem. Iya. Agak asem pakai sirtun, sitrun. Oh, sitrun, yeah. Oh iya iya. Ih, masnya kok perhatian banget ya? Emang dia langganan, oh, langganan di sini. Ya. Iya, iya. Utang gimana, mau dibayar enggak? Jangan depan loring dong. Es teh manis, jangan terlalu manis. Kenapa? Yang penting setia. Oke. Okay. Kamu kencan saya ya? Bagaimana? Halo, saya di belakang tadi. Iya. Kamu tadi kencan saya ya? Iya. Oh, saya kenal dia, Neng. Dia tuh emang... Emang setiap lihat kalau pakai kacamata nggak lihat? Buyer gitu ya? Iya. 10 tahun dia gitu. 10 tahun? Iya. Tapi dia orangnya baik. Baik ya? Iya. Ini kesukaan gue. Ini yang kue depannya N. Apa tuh? Donat. Enak banget. Yang itu donat. Ini beda. Apa tuh? Sonat. Sok, dilanjut atuh. Iya. Semoga ini jodoh kamu. Bisa ya? Iya. Bisa ya. Halo. Aku yang ada di... Yang ada badaknya. Kita belum kenalan loh. Oh iya. Siapa namanya? Rio. Rio siapa? Ma, Rio bukannya Jeno... Bukannya lu Aceng Pikri, kok jadi Rio? Oh, kan gue yang pembalap. Oh. Rio Jenoko. Oh, suka bercanda ya? Iya, iya. Suka bercanda. Anda Yuki kan? Aku Yuki, iya. Bener-bener Yuki kamu. Maksudnya gimana? Bener-bener lucu. Yuki. Yuki itu bahasa Jepangnya artinya lucu. Oh gitu? Iya. Oh, baru tahu. Telepon saya, kamu udah save belum? Nomor, kan tadi kan kita janjian karena dari nomor telepon. Mas, iya. Nomornya mas, kalau yang di save nomornya bukan teleponnya. Maksudnya nomornya? Kalau teleponnya di save dicolong itu namanya. Iya. Diambil. Simpen. Begini, aku to the point aja. Lagu bro, lagu. Kasih lagu dulu, kasih lagu. Siap. Biarkan ku mencoba. Shh. Itu biar... Stinky ya itu? Iya. Hah, itu keren, keren loh itu. Kenapa sih sama Stinky? Aku mau nyanyiin lagunya. Ayo bro. Biarkan. Dari D minor. Ya. Biarkan. Nah, sip, itu. Sama aja perasaan. Beda dong. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Kamu balas. Apa? Selamat pagi, Ma. Oh. Selamat pagi, Abah. Mari kita sambut hari yang cerah ini. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Balas dong mas. Hingga kau memilihku, terasa aku yang salah. Balas. Balas apa? Kau jaga selalu hatimu, saat jauh dariku, tunggu aku kembali.
balas lah. Balas. Balas. Balas apa ya? Burung kakak tua. Mana? Oh, aku hafal nih kalau gini-gini. Hinggap di jendela. Beda nadanya. Nenek sudah tua. Beda nadanya sama yang tadi. Giginya dicolong buta. Cocok nih serasi. Serasi ya? Bisa, saya lihat serasi. Bisa ya mas ya? Tapi sebelumnya kamu sibuk ya? Ya aku sering balap. Oh kamu sering balap. Iya, aku tuh pengen banget mencapai finish. Tapi finishnya bukan di sirkuit. Terus finishnya di mana? Di hati kamu. Kamu gimana? Keren. Kamu lihat itu di sana. Apa tadi ya? Udah mas yang lihat di sana. Tadi udah bintang. Udah. Bintang. Tadi sama pemain bola. Berarti dia ngambil punya gua tuh. Ada lagi gak gombalan kamu? Aku gak perlu gombal, aku orangnya langsung aja. Oh kamu langsung aja? Iya. Kenapa kayak gitu? Tahu gak, motor itu kalau direm bunyinya apa? Cip. Beda sama aku. Kalau kamu kayak gimana? Kalau aku direm bunyinya, sayang. Mas. Kalau itu di rem bunyinya sayang, kurang oli tuh. Ngahiung. Udahlah, saya emang gak usah banyak-banyak. Yang penting kamu tahu masa depan saya adalah sudah terbentang luas. Saya udah nyiapin apartemen yang ada di hook. Apartemen yang ada di hook? Yang ada di ujung. Dan nanti liftnya miring. Oh liftnya miring? Orang-orang naik ke atas, kalau ini ke samping. Ini terus beda. Masuknya ke mana? Kalau yang ke samping bukan lift, itu jembatan. Iya, semua udah saya siapin. Serius? Iya. Tapi aku mau tanya, kenapa memangnya kamu yakin sama aku? Sedih. Karena kamu adalah kamu. Dan aku adalah aku. Ketika kita bersatu, maka tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu. Tapi adanya adalah cinta. Tapi mas sekarang udah gak balap lagi kan? Nganggur. Nganggur. Aku mau makan cinta, kamu coba dipikirkan kembali. Iya ya, gak mungkin ya. Iya, jangan percaya kata-kata dia. Belum nanti sekolah anak. Kamu tahu kan, bahasa Inggrisnya ayah apa? Father. Father. Dan aku akan jadi father. Okay. Bahasa Inggrisnya ibu. Mother. Dan kamu akan jadi ibu. Iya. Bahasa Inggrisnya kakak. Kader. Iya. Yeah. Kader. Yeah. Kamu akan jadi kader. Iya. Yeah. Bahasa Inggrisnya adik. Dader. Oh, dader. Setelah kita semua berkumpul menjadi keluarga. Yes. Jadi apa? Kalender. Udah. Tapi kayaknya, kalau keluarga terlalu banyak juga jadi keder. Iya. Tapi kayaknya aku gak bisa deh kalau jadi keluarga cuma ada di kalender-kalender doang. Udah gak usah lebay gitu. Kamu menolak aku. Kamu aku yakin aku. Pasti kan cewek yang lain juga pasti banyak kamu mah. Sabar mas. Jodoh pati bajak cilaka. Apa tuh? Semuanya hanya Tuhan yang tahu. Sudah. Tapi aku sudah meninggalkan dunia balapku. Aku sekarang udah di salon. Di salon? Aku gak mau lagi balap-balapan untuk kamu. Untuk aku? Tapi kenapa mesti di salon? Kan supaya aku bisa manicure-pedicure kamu. Tapi aku gak butuh itu. Aku cuma butuh kamu perhatian dan mikirin aku. Kamu butuh perhatian? Iya. Emangnya bioskop? Perhatian-perhatian kepada para penonton. Silakan masuk ke studio 1 karena kapal goyang kapten sudah dimulai gitu ya. Kamu menerima cinta saya atau saya hajar orang ini? Jangan! Kok kamu main hajar-hajar aja sih? Iya aku gak suka ya sama kamu. Kamu kasar. Ya, kamu sudah. Kasar. Kalau kamu memang gak mau sama saya tidak apa-apa. Sabar mas. Masih banyak pria lain di luar sana. Teman-teman pasti jadi teman. Konco. Tadi kerja di salon, sekarang masih banyak pria yang lain. Maksudnya pria lain yang mau sama kamu. Iya. Kamu udah yakin bener memutuskan dia? Iya aku gak bisa deh. Ya, dari udah. Tadi, aduh jadi gak bisa deh. Jadi kamu sebenernya pilih siapa deh. Sih? Semua tiga orang lamar kamu gak ada yang kamu terima. Kamu pilih siapa sebetulnya? Mungkin dia lebih baik menjomblo mungkin. Aku tuh gak butuh yang kayak gimana-gimana. Aku cuma butuh yang bisa nerima aku apa adanya. Aku bisa. Tidak.
habis makan apa? Pete. Pantesan. Kok baunya cumi? Cumi pedes. Pokoknya berarti aku tahu aku harus memilih siapa. Siapa? Aku pilih kamu. Serius? Iya. Beneran? Karena dari tadi cuma kamu yang perhatiin aku. Yang nanyain, kamu udah makan belum? Kamu udah minum belum? Ya saya mah ada penjual kafe, atuh Neng. Tapi itu berarti namanya kamu perhatian sama ya, aku. Emang pelayan mah begitu, melayani setiap tamunya. Udah, shh. Aku tahu itu artinya kamu. Tolong Neng, perhatian. Jangan paksa saya, Neng. Jangan. Kenapa sih? Yuki, kamu lebih memilih Udin Tabiat ini daripada saya. Walaupun dia Udin Tabiat, tapi tingkah lakunya itu baik. Tabiatnya baik. Mohon maaf, Neng. Ini dengan berat hati. Kenapa sih, Mas? Saya akan menolak itu. Kenapa? Kenapa ditolak? Karena ini bohong.